Ini ada kiriman ya dari PT Kargo. Sama pengiriman dari, oh dari Heri. Hati-hati Heri ya. Dari Pak Heri ya. Ini kondisinya. Biasa ya, kita buka dulu, kita cek-cek. Ada satu bidangannya. Akan turunin saja ya, biar gampang. Ini baut satu, lalu dari remuk-remuk ya. Dua. Oke, ini kondisi mesinnya ya. Kita seperti biasa adalah ngecek dulu, ngecek kehidupan mesin ini sendiri. Apakah mesinnya masih hidup? Ini ada kirim kabel, tapi kabel tidak usah ya. Khawatir nanti lupa pas kirim. Kalau bingkai lah itu normal kalau bingkai. Jadi kita cek dulu ya. Itu tadi ada wanita teriak-teriak tuh mau ngomongin film. Itu saya sudah lebih tahu film itu karena saya sendiri seorang bintang film. Ya kita cek dulu kehidupan mesinnya bagaimana. Oke, secara tampilan awal adalah normal ya, seperti itu. Oke, suaranya agak ngelitik ya, tapi lebih detailnya nanti. Oke, sensornya oke. Putarannya beratnya. Wah. Oke, putarannya berat, jadi kita tidak coba ya. Jadi seperti itu ya, kita selalu cek gitu ya sebelumnya. Kita lihat dulu. Namun alangkah baiknya ini masih baik ya, kena. Hanya kemungkinan besar adalah rotary hook geser atau memang sudah digeser-geser sendiri ya. Itu. Jadi ini apa perlu kita bikin videonya tentang rotary hook? Ya, perlu. Tapi perlunya buat apa? Itu buat para pendukung yang berbayar aja ya. Oke. Okay. Ya, gitu aja dulu ya. Nanti kita lihat lagi setelah dibuka lah. Oke, mesinnya Pak Heri ini yang di penjahit ACC dah. Oke, sudah bisa diakalin. Ya memang punya saya, betul. Saya lihat sih, punya.
di data penjualannya memang ada, cuman memang bagiannya, bagian yang dari part lamanya itu yang hilang, jadi terasa tipis sekali, sehingga lebih panjang adalah apa namanya, tuas atau apa ya, asnya yang bagian tengah rotari jadi terasa kepanjangan gitu. Nah ini sudah kita carikan ring-ringnya. Hasilnya seperti ini, sudah halus sekali bordirannya. Kalau bunyitnya kecil-kecil itu karena habis dibersihkan, dan sekarang dikasih minyak. Minyaknya adalah pakai minyak yang bening yang masih waiting gitu. Lubrication. Bukan minyak goreng atau minyak goreng, dia masih butuh dulu. Tapi ini sudah sangat lancar dan tidak ada kendala. Setelannya sudah bagus sekali. Tidak berubah di sana ya. Siap dikirim ya nanti. Ini nanti dites lagi setelah apa ditutup. Ini sudah pasti sudah oke ini. Yang saya ganti cuman apa namanya ini kipasnya yang sudah pada hampir remuk, itu ada putih-putihnya kan di pangkalnya itu. Sama pel tension setnya ada. Nah, lainnya nggak diganti. Nanti kalau diganti kebanyakan juga nanti kelihatan kalau saya curang. Aja gitu aja. Nah, gitu aja nih. Nanti tak video lagi kalau sudah jadi. Rapi. Tinggal tutup tes lagi nanti. Gak putus sama sekali. Jadi saya hapus satu ya. Ini dinamonya sih agak berat sebenarnya dinamonya. Cuman karena memang masih kondisinya bagus, saya enggak ganti nih. Misalnya ini diputar kan agak berat begini. Nah, tapi ngeceknya begini. Nah, dengan begini nih dinamo tidak ada tuh. Enteng sekali, jadi begitu. Harus setel enteng sih. Kalau ini sih masih belum cukup. Filenya nanti saya hapus ya, gambar curutnya. Tak ganti itu karena flash full. Jadi tuh, jadi kan gajah terus gambar curut itu. Jadi itu tak ganti aja sih. Saya masukin CNY karena tidak muat. Oke, kita jalankan ya. Nah, ini logo ini normal. Langsung. Ya, jalan langsung normal. Ini siap dikirim kembali ke kampungnya.
aja dikit. Ya, habis 10 ya. Habis 10 nanti dulu ya, tak lanjutin. Soalnya kepake kameranya. Normal ya. Kalau habis sekoci yang normal itu. Nanti belum habis total sih. Kan ganti warna biru ya. Ada merah saya. Cincok.
Video apa? Iya, videonya matiin. Baik. Ada. Nggak kelihatan soalnya.